Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Desinata. Di this video kali ini aku mau ngejelasin tentang produknya Neogen Biopeeling Gauze Wand. Jadi Neogen ini adalah semacam biopeeling, yaitu peeling atau buat eksfoliasi untuk kulit mati. Jadi kalau misalnya kulit kalian tuh kayak aku, pori-porinya sangat besar dan mudah tersumbat sisa makeup, kotoran dan apapun itu, kalian bisa cocok banget pakai produknya Neogen karena dia mampu mengeksfoliasi atau meluluhkan atau merontokkan si sel kulit mati kalian dengan menggunakan Neogen Biopeeling Wine. Jadi Neogen Biopeeling ini ada 3 varian, gak cuma wine aja. Pertama tuh ada yang lemon dan juga green tea, tapi aku memilih yang wine. Alasan aku pilih wine karena kenapa? Karena dia itu ada ekstrak wine yang bantu untuk aksi oksidan untuk kulit, dan juga memang aku tuh sangat butuh sekali produk-produk yang khusus banget buat anti-aging. Untuk apa ya? Karena menurut aku di umur yang 20-an ini aku merasa butuh ekstra untuk mengurangi anti kerutan dan anti aging di bawah mata aku dan juga di kulit aku. Terutama kulit aku ini kusam dan mudah banget tersumbat karena pori-pori aku yang besar. Jadi aku ngerasa ini butuh banget ya ekstrak wine. Jadi guys, Neogen Biopeeling ini ukurannya cukup besar, yaitu 200 ml. Nih, lihat ya. Bentuknya dalam bentuk jar dan dia ada 30 pad seperti ini ya. Terus setelah kita buka masa kemasannya nih, atau kita ambil produknya ini, expirednya itu hanya 6 bulan. Jadi kalau kalian pakai ini, diefektifkan bener-bener semaksimal mungkin, jangan sampai kadaluarsa. Karena sayang banget, karena produk Korea itu memang cepet banget rentan kadaluarsa. Dan sesuai dengan expirednya ditulisnya itu, kalau dia tulisannya 6 bulan ya pasti 6 bulan langsung expired, karena akan berubah bau atau apalah begitu. Jadi aku saranin kalian langsung lebih apa ya, kalau pakai ini benar-benar kalian benar efektifin seminggu 2 kali pakai ini. Untuk kulit aku sebelum before and afternya aku cuplikin di sini, kalian bisa lihat perbedaan aku menggunakan si biopeeling ini. Ini dia wajah aku setelah tadi aku bersihkan, dan sebelumnya aku eksfoliasi pakai si Neogen Biopeel yang variannya yang wine nih, yang ini. Terus ini bekasnya pad yang kotor banyak banget, padahal aku nggak bermake up. Terus aku pakai pad yang kedua juga masih ada sisanya, itu bantu buat bikin lebih luntur si mengeluarkan si sel-sel kulit mati, dan hasilnya seperti ini. Ya, so far ini wajah aku kemerahan, mungkin karena pakai pad ini kan, jadi aku agak dorong, jadi ini seperti ini. Tuh, nih. Jadi pori-pori aku sekarang udah lebih halus. Jadi memang Biopeel Neogen yang Gauze Wand ini kalian gunakan pada saat kalian itu kalau bisa cuci muka dulu, atau juga sebelum membersihkan wajah kalian bisa pakai si Neogen ini. Lalu kalian pakai step-stepnya seperti tadi aku jelasin, yaitu pertama kalian pakai pad yang kasar, yang kedua setelah kalian ngerasa cukup bersih sampai kalian pegang gitu, kalian pakai yang pad yang lebih halus untuk lebih menutup pori-porinya sendiri dan mengangkat sisa residunya. Jadi setelah aku menggunakan si Neogen Biopeeling Gauze Wand ini, aku ngerasa banget ini cocok banget di aku, karena kenapa? Dia mampu mengangkat sel kulit mati di pori-pori aku yang besar ini. Bener-bener aku ngerasa jadi lebih kecil pori-pori aku sekarang karena aku udah pakai ini. Dan menurut aku ini tuh bener-bener ringkes penggunaannya. Kalian cuma pakai padnya aja, kalian aplikasikan yaitu bagian sisi kanan, sisi halusnya dan juga sisi kasarnya buat eksfoliasi. Terus menurut aku ini nggak ada masalah, menurut aku bener-bener bisa langsung ngeangkat bener-bener si sel kulit mati aku untuk pakai ini. Jadi pada saat aku eksfoliasi ini tuh bikin aku pengen minum si wine ini, karena bener-bener wanginya extract wine banget, udah gitu bener-bener real wine, wangi banget. Pokoknya enak banget, aku suka banget versi wine ini. Jadi sangat terasa banget setelah menggunakan biopeeling yang versi wine ini, aku ngerasa itu kulit aku jauh-jauh lebih halus. Dan
pastinya pori-pori aku tuh yang besar tersumbat itu diangkat oleh petnya yang ini, itu bener-bener lebih bagus atau lebih keangkat bener-bener saat kulit mati. Jadi lebih halus banget, enak banget. Terus tuh aku ngerasa kayak lebih lembab, mungkin ada kandungan moisturizer yang ekstrak wine-nya antioksidan itu bisa ngebantu buat kita kulitnya jadi apa namanya lebih halus dan lebih moist pakai ini. Aku ngerasa lebih enak banget sih pakai ini. Dan menurut aku si Neogen Bio Peeling yang Ghost Wine ini aku kasih rate itu 1 sampai 10 yaitu adalah 9. Karena kenapa aku ngerasa banget dia ini ngebantu banget buat eksfoliasi di kulit aku, dan di samping itu padnya tuh ada yang kasarnya, jadi tuh enak banget buat bener-bener kayak ngamplasin gitu, buat bikin kulit tuh keangkat, bener-bener keangkat si sel kulit mati. Terus kalau soal harga, memang dibandingkan produk lain, ini jauh lebih agak sedikit pricey, cuman buat aku nih worth it banget dengan hasil yang aku dapetin. Jadi sekian dulu review aku tentang si Neogen Bio Peeling Wine. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, like dan share. Dan kalian juga bisa kasih masukan tentang konten aku selanjutnya bagaimana, dan juga supaya buat jadi improve ke aku. And see you next video and bye.